Bismillahirrahmanirrahim. Nama Pak, saya hadir dengan ini. Sebenarnya saya tidak pernah terlibat secara langsung dengan Bupati. Sekiranya ini jemput, saya biasa tunggu pandang. Tak ada masalah siapa-siapa nak jemput, tak ada masalah. Tapi dalam pada hari ini dia berbeza. Saya datang adalah tujuan utama saya adalah kerana sahabat saya yang dicek itu ni Tuan Fazil Muhammad Jali Yusuf ni adalah merupakan pencawalan yang pandang indah ni adalah sahabat baik saya. Dan saya datang ni bukan kerana parti tapi kerana dia. Dan saya tahu dia adalah orang yang saya kenal yang insyaAllah walaupun kita bukan dikenal orang baik tapi saya tahu kebaikan yang dia nak buat. Dan kita sedia maklum banyak punya program-program menyentuh anak-anak muda ni yang dia buat bukan saja di Pandang Indah malah di seluruh Malaysia. Antaranya majlis selawat di mana Maulid Akbar dia lakukan saya tidak mengambil sebarang kandungan walaupun kita sekarang saya tanya pada dia apa sebenarnya matlamat dia kata matlamat dia dia dah penat jadi lakar jadi tujuan dia nak masuk apa ni dia nak buat baik maksudnya dalam NGO yang digerakkan sama ni dia nak jadi orang baik jadi bila dia jumpa dengan saya beberapa bulan lepas dia kata sahabat tu saya macam nak bertanya saya dapat tawaran apa pandangan dia dan dia dah macam biasa sahabat, kalau itu sahabat medan dakwah medan dengan politik adalah Dewan medan politik ada tempat sahabat untuk berdakwah saya kata lakukan dan alhamdulillah saya tak sangka beliau betul-betul sampai ke tahap yang sebegini. Kita tahu ramai aktivis-aktivis dalam NGO ni angan-angan untuk bertanding ni memang jauh sekali lah. Kita tahu pentas politik ni bukan medan kita. Jadi bila sahabat saya pilih untuk duduk dalam medan politik, ini adalah perjuangan dia. Jadi saya yakin dia ada inti perjuangan dia. Saya berharap inti perjuangannya tidak berubah sebab dalam 101 parti ini saya sangat percaya perjuangan itu perlu inti parti yang jelas kadang-kadang perubahan dalam inti parti itu perjuangan itu adalah berdasarkan inti parti dalam perjuangan manusia boleh berubah tapi inti parti dalam perjuangan ini sukar kalau kita mempunyai seorang individu pemimpin yang mempunyai jati diri yang sangat tinggi jadi saya percaya sahabat saya yang di situ ini orang yang mungkin tidak menawarkan sebarang janji kepada masyarakat mungkin tak boleh memberi apa-apa kehendak masyarakat seperti menawarkan pembangunan dan sebagainya tapi saya yakin dia akan buat perubahan untuk cawangan Pandang Indah ini dan mungkin menjadi apa ni contoh ataupun bagi seorang rakyat yang berjuang bertukar dalam bidang aktivis bertukar dalam bidang politik dan dia benar-benar merasakan keperintahan rakyat ya, sebab itu kenapa saya hadir saya saja nak olah hadis supaya you boleh dapat rumusan di sikit kan apa yang saya nak beri sebenarnya saya tahu medan politik ni adalah medan yang orang-orang yang terpilih saja boleh masuk jadi bila kalau seorang aktivis dan daripada seorang masyarakat boleh duduk dalam dewan dalam medan politik ni dan kalau berjuangan itu dapat diiktiraf maka saya yakin pasti akan lebih ramai orang beranikan diri untuk masuk ke dalam medan politik sebab medan politik ni medan yang penuh dengan kotoran apa saja. Tapi macam tu yang image yang macam ayah Becik Tun dan macam mungkin aktivis macam Tuan Zul Azmi tu macam agak kiranya terasing daripada politik kan. Jadi apa mungkin pandangan bila dah masuk? Saya bercakap dari sudut peribadi saya faham kenapa beliau nak masuk ke dalam medan politik. Salah satu sebabnya banyak perkara yang nak buat terhad bila duduk dalam NGO ni. Sudutnya apa? Paling utamanya peruntukan. Kita sedia maklum dalam NGO ni bukan mudah nampak peruntukan. Saya di semua Malaysia pun mencari duit daripada hasil pendapatan servis, daripada perniagaan, buka pasar raya dan sebagainya untuk meraih pendapatan jual merchandise dan sebagainya. Kadang-kadang ada perkara program yang kita boleh dilaksanakan, ada perkara yang tak boleh nak dilaksanakan sebab peruntukan dan sebagainya. Jadi mungkin Ayah Encik Tun memilih untuk duduk dalam medan politik sekurang-kurangnya dia boleh manfaatkan kalau ada peruntukan yang ada yang boleh dia laksanakan untuk apa ni rakyat di Pandan dan kita nak tengok kadang-kadang kita nak lihat bagaimana seseorang itu mengubah dalam satu-satu cawangannya kita nak tengok daerah tersebut kan kita tengok Pandan kalau ada perubahan yang besar maka dia boleh menjadi duplikasi daripada pemimpin-pemimpin yang lain kenapa kita tak boleh ubah sebab tu saya pernah cakap walaupun saya sebagai aktivis kita nak ubah kita jangan ubah daripada skala yang besar ubah pada skala yang kecil contohnya kita pilih di Malaysia mana daerah-daerah tertentu yang kita buat perubahan dan kita selected orang yang benar-benar nak memilih apa ni politik ni untuk berjuang sebab hari ini dah jadi terbalik
bila orang masuk dalam medan politik, dia memandang diri dia sebagai yang berhormat, sebagai YB. Dia memandang dia kalau dia terpilih sebagai ahli parlimen, dia duduk dapat duduk dalam jawatan undangan negeri, dapat sehingga duduk dalam parlimen, sehinggalah kepada kabinet dan sebagainya, dia terlupa asal usul dia. Dia datang daripada rakyat. Jadi rakyat adalah kerajaan yang sebenarnya. Jadi, sebab itu, saya yakin sahabat saya, dia tahu dia rakyat. Dan dia tahu kalau dia dipilih adalah amanah yang Allah beri kepada dia. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya tahu kalau saya hadir pada hari ini, omahan, kentaman, cegaman, semua jangan cakap lah. Kutukan dan sebagainya. Tapi saya bersedia kerana apa? Kita dalam perjuangan ini, bukan semua orang suka pada kita. Dan tak semua orang kita boleh mampu puaskan hati mereka. Tapi kalau kita ada sahabat yang tidak meninggalkan sahabat, dan kita tahu keikhlasan itu, walaupun kita bukan dengan orang lain, kalau itu menjadi intipati dalam perjuangan dia nak buat supaya gerbang pintu pandang indah ini dikatakan, dia nak mewujudkan satu selawat akbar secara besar-besaran, dia nak lakukan satu gerbang ilmu dalam pandang ini. Jadi itu menyebabkan saya bersama dia. Jadi saya bersama atas intipati perjuangan dia. Secara individu manusia saya tak boleh nak sebut. Apapun, saya harap juga kepada semua, sokonglah, beri peluang. Kita beri peluang banyak orang. Kenapa kita tak boleh beri peluang kepada Fazil? Apa ni, insyaAllah. Maka jadi YB Fazil, insyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Okey, Dan. Satu soalan kepada Yusuf Azmi. Benar atau tidak? Sorry, apa ni? Pakai filter. Filter tak? Ya ke? Tak ada? Tak pernah. Okay, soalan dia betul atau tidak, saudara Yusuf Azmi menyokong sesiapa saja yang bagus tak kira dari parti mana, betul atau tidak? Saya menyokong individu lah. Individu, nampak? Individu. Enggak, individu. Saya menyokong individu. Kadang-kadang satu-satu individu dalam menjadi pemimpin tu dia boleh mengubah. Sebab tu contohnya kita ambil dalam persatuan-persatuan yang ada di seluruh Malaysia. Persatuan itu terlihat hebat bukan kerana ramai jumlah dalam persatuan tersebut. Tetapi apakah intipati yang dibawa oleh pemimpin dalam persatuan tersebut. Jadi saya percaya hari ini saya hadir kepada sahabat baik saya, Andy Chetan ataupun Fazil, cawangan Pandan Indah. Mudah-mudahan boleh membuat perubahan yang besar. Tak banyak sedikit. Tadi saudara Yusuf Azmi ada kongsi tentang apa yang akan dilakukan oleh Cik Ton, satu benda yang tak pernah dilakukan oleh Cik Ton di Pandan Indah ini. Jadi insyaAllah kita dengar pula lepas ini dari mulut Cik Ton sendiri. For your information, saya dari New Media, dekat Nasional Selangor. Di bawah Dewan Pemuda PAS. Terima kasih.